Oke, jadi ini dia teman-teman penampakannya. Dan ini sudah gua asep. Gua ya. Jadi ini light-nya bisa di setting. Bisa dimatikan, ini bisa dikencangkan atau ini kan waktunya. Oke, ini waktunya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya kedatangan paket. Ini sebenarnya paket dari pesanan istri saya ya. Jadi paket ini paket diffuser Natuna Therapeutic Aroma Terapi. Panjang sekali namanya. Nanti link pembeliannya saya berikan di deskripsi ya, teman-teman. Jadi ini berguna untuk pensterilisasi udara. Udara, jadi diffuser gitu ya. Garansinya nih, garansi seumur hidup. Jadi kapasitasnya besar dan kualitasnya lumayan. Nah, ini saya beli dengan paketan, teman-teman. Paketan ada diffuser, tambah remote, ada remote-nya. Sama essential oil-nya, satu lemon, satu peppermint, satu air purifier. Essential oil. Oke, gimana isinya? Mari kita simak. Oke, teman-teman, langsung saja kita gunting. Lumayan rapi ya, lumayan bagus packagingnya. Oke, kita gunting saja. Ini paketan harganya 500.000, 499.000 ya. Nice. Oke. Oh, dapat masker. Ada gratis masker, teman-teman. Wah, aromanya keluar nih. Nah, ini dia. Ini sudah cek dulu. Oke. Ini expired. Expired-nya. Nah, kita singkirkan dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tetap di rumah ya, Natuna sayang kamu. Tetap di rumah guys, Natuna sayang kamu guys. Ini bonus masker satu, boleh lah, berguna juga. Ini nggak ada apa-apa. Nah, ini dia diffusernya, gambar wanita ya guys. Aroma diffuser, life of leisure. Ultrasonic vibration, jadi bentuknya begini. Oke, ini guys. Oke, kita buka aja. Humidification, aromatherapy, purifier, colorful lamp. Jadi ada lampunya juga. Jadi 4-in-1, 4 fungsi jadi satu, guys. Oke, ini isinya tadi ya. Yang ini tadi nggak usah kita bahas lah ya. Ini beda-beda nih, lemon, ini box away lemon, air purifier, ini apa nih, clove bud, apaan sih nih, istri saya masa nih guys, jadi agak-agak bingung. Peppermint, oke, okay. Ini saya tahu peppermint bonbon. Oke, okay. Ini dia, seru-seru juga ini ya. Kenapa mesti yang besar gini, nggak yang simple-simple yang kecil zaman sekarang kan kecil-kecil tuh. Oh gini. Nah ini gini aja. Oh gini. Ah ini remote-nya. Udah ini remote. Ini tutup atas. Ini remote. Ini keluarnya dari sini ya. Jadi keluar ininya dari sini. Uap-uapnya itu dari sini guys. Oke, ini kabelnya. Ini remote. Ini kabel charging. Gak usah dilihat lah ya berapa ampere. Gak penting. Nah, teman-teman yang tahu ini cup ya, untuk meteran apa nih? Nah, ada ini ada meteran enggak kelihatan.
Oke. Nah ini dia begini saja. Saya kurang tahu juga gimana masang ini. Pakainya nih. Nantilah kita tes. Ini light, ini high low, bisa gini-gini ya. Ini waktu ya, berarti bisa mati atau per berapa menit. Ini seperti ini bawahnya, berarti casnya dari sini, dari bawah ya. Coba kita ambil chargingnya, charging. Ini berarti masuknya di sini. Nah, masuk sini. Tut. Oke. Oke. Sini uapnya. Kita tes pasang. Gini ya. Natuna. Nah, gini. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman, review singkat dari saya. Nanti ini bukan review ya, ini unboxing sebenarnya. Nanti gimana kualitasnya, saya kalau ada waktu saya buat video lagi. Kalau memang video ini perlu dan teman-teman sekalian perlu mengetahui informasi ini, jika video ini sepi, ya saya nggak buat lagi guys. Mungkin itu saja dari saya, Natuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.